الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه القرآن العظيم ويسر لنا ذكره وتلاوته وترتيلا وأعاننا على تدبر آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها ودعوة الناس إليها الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ورزقنا بالصحة والعافية والسلامة في الأرواح والأبدان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إخوان أخوات طلاب طالبات yang sedang berada di atas الصراط المستقيم بهدي الرحمن الرحيم menuju syurga دار النعيم yang dikasihi sekalian. Marilah kita sama-sama mengangkatkan diri kita dengan rahmat Allah melalui ayat-ayatnya pada pagi ini insyaAllah surah Hud ayat yang ke-20 dan 21 dan 22 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ. أعوذ بالله. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. لا إله. أولئك الذين خسروا أنفسهم يا الله وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. نعوذ بالله. الحمد لله. Tiga keratan ayat Allah dari surah Hud 20, 21, 22 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim,
Al-Hayyul Qayyum Alladhi la ilaha illa hu ilayhin nushur. Ialah Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin yang menurunkan ayat yang kita baca tadi, serta dia bersama kita menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu amal salih darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sekatan dan sembahan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin rabbal alamin. La ilaha illallah. Allah Ta'ala cerita mengenainya puak-puak tak juruh, tak terima ajaran Allah daripada orang kafir dan munafik itu. Dia rakyat kata puak tu dengan sahabat dia tu berasa kata dia cukup tak kena tupai Allah tu. Allah Ta'ala rakyat hakikat sebenar puak dia. Ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menerimakan mereka atau menimpakan mereka dengan azab di dunia lagi. Dan dunia ni tak boleh lepas pada kuasa Tuhan. Allah Ta'ala duduk cakkan hadiah puak-puak kafin. Allahu Akbar. Sahabat apa sahabat tadi? Dia ni iftara ala Allahi kaziba. Dia orang yang gapa dia kazabu ala rabbihim yasudduna an sabilillah yabghunaha iwaja hum bil akhirati hum kafirun. Sifat-sifat belah tu dia panggil ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Dia tak boleh nak lari daripada kuasa Allah la bumi. Tuhan nak mati bila dia mati selalu dah. Tuhan nak berlaku gapa berlaku selalu dah. Tuhan nak timbul sinamik, timbulnya gempa bumi, timbulnya angin kuat ambil rumah ya gig apa semua tu. Dia tak kuasa nak melemahkan Tuhan, nak lari, nak lawan Tuhan tak kuasa. Ya su Allah mewai. Allah pratana ikut arai kap kau tang rap sing launan. Allah, wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Dan tidak ada bagi mereka itu wali-wali, pembantu-pembantu selain daripada Allah, tak ada. Berhala dia, nak buat apa tak boleh. Tak ilmu yang dia sembah, tak ada nak boleh buat apa. Dia sembah ilmu, dia tak boleh nak buat apa. La ilaha illallah. Ma kana lahum min dunillahi min awliya. Awliya ni mana pembantu-pembantu, penolong-penolong, tak ada. Ada siapa pun dapat menolong untuk melepas mereka daripada apa-apa Tuhan nak turun bala atas dia dunia lagi tak boleh, akhirat sama telah dah. Ayuh. Lagi pula Allah Ta'ala tambah pula sampai dua yudha'afu lahumul azab. Yudha'ah ni mana apa? Digandakan. Double lagi azab dia tu. Daripada dua, daripada empat, empat, daripada lima, enam, tujuh, azab banyak. Allah, itulah hai umat Islam. Allah Ta'ala raya, hai orang kafir, hai jin kafir, inilah kamu. Hai orang munafik, orang tak berakhir baca Quran, orang tak sedengar ajaran Quran, inilah kamu. Ya Allah, Papua ning-ning tabiat dia lah mana? Makanu yastati'una sam'a. Mereka itu tak kuasa nak dengar ajaran Allah Ta'ala. Dia tak usah dengar, tak ada kuasa nak dengar ajaran Allah. Orang baca Quran tak kuasa nak dengar. Allah takutnya ni ke akan puak-puak kafir dan orang munafik yang tak beriman dengan Allah Ta'ala. Allah longtut dia tu, maka dengan sahabat Allah longtut puak kau-kau mai sama. Tidak fangdai Al-Quran Ta'ala. Kau sebeci kau Quran, orang baca Quran, orang sebeci, jaga, hey, orang kafir, hey, orang Islam sendiri pun. Orang kafir sama telah dah. Dia kata kepada puak-puak dia, kata, La tasma'u lihadhal Quran wal ghawfi la'allakum taglibun. Puak kafir. Puak Islam pun tak sedengar Quran. Orang baca Quran, puak ni puak lalang, dia kata. Ada belakang. Syaitan dia ajar lah, semua tu ajaran syaitan. Mana-mana ajaran yang lawan Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah, semua ajaran syaitan. Kalau lawan lah, jangan lawan lah.
Sebab puak ning-ning, ia kata Allah Ta'ala sendiri ayat, makanu yastati'una sam'a. Puak dia tak kuasa nak dengar. Hati dia tu tak kuasa nak dengar. Bagi baca Quran dia lari, dia tak, dia sumat, dia gapa. Royak bagi malak, dia serengah. Jaga malak, nah, ni akan dia, ni akan tu baik, nah, ingat malak. Berarti pun lah ayat Tuhan ni, ayat mengenai ingat ciwit, kong tuk ciwit, ingat malak. Sebab tu, maaf-maaf jadilah dia, wa makanu yubasirun, maka mereka itu pun, tak ada boleh nak nampak, tak nampak. Sebab apa? Sebab dia tak dengar. Ya tak nampak, tak dengar. Yubasirun ni mana nampak segi mata hati dan mata mata ilmu tu. Makanu yubasirun. Allah. Jadi tak ada orang yang punya kelihatan yang tajad. Tengok apa-apa tu pun, tak ada teluk. Kepada hakikatul al-waqa' tak ada taluk, tak taluk, tak tembus, tengok tak tembus. Nah, sebab itu maka subhanallah, jangan kita sama sekali ya, jangan kita hajar benda-benda gitu, jangan sama sekali. Ning perangan ke kafe, jangan kita diperangan sebagai kafe. Wala takunu kalladzina kafaru, ning orang kafe lah ning. Papua itu tadi tak saya dengar Quran, malah dengar Quran. Jadi bodoh, bodoh, mana bodoh ni? Wa makanu yubsirun, bodoh. Wa makanu yubsirun ni makna bodoh. Nah, dia buat dia kau. Nah, tak ada. Tak kuasa nak tengok. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tak kuasa nak nampak bagai benar. La ilaha illallah. Sebab dia buta mata dia, tuli telinga dia. Telinga tuli, tak sedengar benar-benar. Nah, la ilaha illallah wa itu sepatu. Dari baca Quran ni, jangan kita tak sedengar. Kita kena dengar baca Quran. Sebab nak masuk ayat ni, tak dengar. Nak serupa dengan kafir. Kafir tak sedengar ayat Quran. Tak sedengar ajar ya Allah, jadilah dia orang buta, ya'mahun, bahasa Arab, buta. Ya'mahun, buta. La ilaha illallah. Papua ning-ning. Tubiknya pun tubiklah mana? Ula'ikal ladhina khasiru anfusahum. Mereka lah orang-orang yang merugikan diri dia sendiri. Allah. Sujud orang dia. Tamhai. Tua entang katun. Allah. Tuhan rakyat sendiri nah. Mereka itu adalah orang yang ruginya atau merugikan diri-diri mereka itu sendiri. Lepas tu anak-anak dia agak yang paksa jadi rugi belakang. Orang tak erti Quran ni rugi habis-habis rugi. Sebab tak erti ciwit, tak erti hidup. Bila tak erti hidup, makanya dia tak percaya ke akhirat. Sebab hidup sungguhnya di akhirat bukan dunia. Nah, al-hidu innamal hayawan tu innama wa dal akhiratu lahiyal hayawan. Hidup sungguh akhirat lah, dunia bukan tempat hidup. Apabila dia tak erti akan hakikatul hayah, Allah, mana tak erti di isdi, mai kau cai tua ing, kidu si menjekan ai, menak lihatkan ai, mengokan ai, mai rucak tua ing, kidu si. Boleh terfikir tengok. Kalau kita mai rucak kon un, kau mai wakan. Tapi mai rucak tua ing ni mansud jod. Sebab apa yang mai rucak tua? Sebab yang sering ngakro eh. Sebab itu maka jadilah dia tu, orang yang Tuhan kata, yaitu wa ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Jadi buta dia. Bila tak dengar Quran dia buta. Orang tak reti Quran dia orang buta. Walau orang Islam pun dia buta. Kau kit dia man kap kap. Atu duk balas sama tu, balas sama. Bayar tak reti Quran. Sepai fikir apa-apa bab pandak-pandak, bab spek-spek mai mi wis sai tati kuang klai mai mi. Bayar tak reti Quran. Ya saya dengar Quran. Dah saya baca Quran. Ngapa sama telah dah? Na'udzubillah min dalik. Allah takutnya kepada Allah. Takut ya Allah. Ula'ikal ladhina khasiru anfusahum. Lepas tu. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di akhirat esok lah ni. Dan hilang lenyap dah dari mereka. Apa yang mereka duk mengada-ngadakan. Duk apa dia duk ngekoh-ngekoh. Kuat kau duk. Nah, pradikkan mah kata gotu jadi gitu, goning bala jadi cuai raudai gini ada belakalah. Semua tu akhirat esok tak ada dah.
Mana ya bala, mana tuhaku, mana cari. Dalla anhum ma kanu yaftarun. Lalu tu tubek mari sang kwa mencai tisut ayat yang ke-22. La jarama. La jarama ni maknanya haqqan, sesungguhnya. Annahum fil akhirati humul akhsarun. Mereka itu di akhirat esok adalah orang yang sangat-sangat rugi. Akhsarun orang paling rugi sekali. Al-khasir tu rugi dah. Al-akhsarun ni sangat rugi. Paling rugi sekali. Siapa nak tak rugi, ada siapa nak. Tanya untuk perai, tanya orang nega. Pian nak rugi, tak ada pian nak. Tapi buat apa tak saya baca Quran? Ha, tu soalannya. Tiap-tiap orang nak laba. Laba hidup nombor satu sekali. Laba dalam perniagaan hidup bukan nego duit. Bank gerak duit tak ada takut, bank gerak hidup tak takut sekali. Na'udzubillahi min khusrani al-anfus. Rugi diri ni tak takut sekali. Oleh itu maka marilah kita pakak. Pahal sungguh ayat-ayat belah ni cerita orang kafir. Tapi orang kafir yang tak dengar, orang dapat pedah daripada ayat-ayat mengenai orang kafir ialah orang Islam. Supaya dia jangan jadi kafir. Hei orang kafir, mung tak dengar ayat Quran. Hei jin kafir, mung tak dengar ayat Quran. Hei orang munafik, mung malah dengar Quran. Hei jin munafik, mung malah. Orang pedah pada ayat hak sakut dengan mung, hei orang kafir, ialah orang berimeh. Buat kita berimeh dengan ayat ya, buat kita berimeh. Nah, kita jangan jadi belah ni. Jangan jadi, la takunu misla hadil ayat. Jangan kamu jadi seperti ayat-ayat ni ya, insyaAllah ta'ala. Itulah pada hari ini, mudah-mudahan kita tu pakak terima pahal belaka daripada ajaran Allah Ar-Rahmanur Rahim Ahkamul Hakimin. Wallahul Muwaffiq wal Hadi ila Sawis Sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.